Kita mau bicara yang overall dulu nih, Pak Billy mau nanya view-nya Pak Billy untuk IHSG saat ini seperti apa sih? Apakah kita maksudnya perlu excited karena kita di level-level all time high atau justru ini kita harus waspada juga nih? Ya, sebenarnya kalau lihat sekarang IHSG kita udah level 7.000 ya di Chairlane ya. Jadi sebenarnya buat sebagai seorang ini kayaknya oh IHSG itu udah tinggi gitu nih, tapi udah 7.000 gitu kan dibilang level yang kurang lebih selama mungkin dari yang 4 tahun ya kita cukup konsolidasi dan di range yang cukup lama dari setelahnya 67 karena jadi kita udah nyampe di level 7.000. Tapi kalau orang bilang secara indeks mungkin sudah tinggi. Tapi kalau kita melihat secara di persentor ya, ya, sebenarnya ini masih relatif lah ya. Maksudnya nggak bisa dibilang udah mulai, nggak bisa dibilang udah murah juga, murah juga. Karena ada sektor yang udah naik lumayan, contoh kayak banking gitu ya. Banking always lead the way. Tapi ada juga sektor-sektor yang sebenarnya ini mulai ada sentimen positif tapi belum gerak. Contohnya teknologi. Karena kalau kita lihat dan sektor teknologi di Amerika itu berapa dua minggu terakhir ini menguatnya lumayan banget gitu ya. Sedangkan sektor teknologi di Indonesia ini belum terlalu rebound lah yang di dua minggu terakhir ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat juga dari sisi misalnya sektor otomotif itu kan itu belum rebound juga. Jadi bisa dibilang leader di market sekarang itu masih banking dan komoditi. Nanti ketika banking komoditi ini misalnya lagi istirahat konsolidasi biasa ada sektor lain yang menanggung gitu kan. Jadi besar selalu konsolidasi. Jadi kalau dibilang apakah ESG sekarang udah tinggi secara angka mungkin itu secara structure dan sebenarnya bisa aja nanti ESG ke depannya 7.000 sekuis aja ini mungkin bankingnya turun tapi yang secara teknologi seperti atau mungkin ada dark loss yang udah selama ini di turn down ke consumer itu yang Oke, coba Ci Alin copot headset, katanya suaranya kecil. Gara-gara saya atau coba saya nggak pakai headset. Kok Pak Billy sekarang coba kita tes ya. Katanya please ya. Diulang tadi belum clear ya. Coba saya copot headset lebih clear nggak teman-teman? Ya. Tes. Suaranya Pak Billy lebih keras nggak sekarang? Tes. Suaranya kecil banget katanya. Ya, tes. Oke. Pak Billy punya itu headset atau apa? Oke. Saya jelas ya, oke. Coba tes. Udah bisa. Oke. Halo. Pak Billy biasa sama suara jelas, sekarang malah nggak jelas katanya. Oke. Iya. Udah okay, aman. Okay. Jadi kalau saya summary-kan tadi, kalau menurut Pak Billy, memang udah ada misalnya IHSG menguat, ini tercermin di sektor-sektor selama ini tuh banking sama komoditi, tapi ada sektor-sektor lain juga yang sudah ada sentimen positif tapi harganya itu masih belum mengikuti ya teman-teman, kayak gitu intinya ya. Betul, seperti itu, benar. Oke, nah terkait dengan kalau kita lihat aliran dana asing sendiri ini seperti apa sih IHSG kita di 2022 nih, pasar saham kita nih kok. Ya. Sebenarnya kalau ngelihat flow ya, selama kurang lebih misalnya satu bulan terakhir, kita tuh lumayan kenceng nih flow-nya. Karena ya kalau kita lihat di banking ada masuk, terus juga kita kan lihat ada kayak flow di FTSE ya, kemarin gitu kita masuk juga. Nah yang paling penting juga sebenarnya adalah Rusia nih. Rusia ini kan di-delete ya, dari MSCI, di-delete dari S&P, dan possible juga kayak dari FTSE dan segala macam lainnya. Nah ini tuh bisa dibilang tuh akan memberikan impact nih ke market kita. Karena kenapa? Kita kan di satu pool nih, satu pool emerging market sama Rusia dan segala macam. Nah, Rusia ini bobotnya lumayan, setahu saya tuh 3%-an gitu kan. Nah sedangkan indeks kita tuh kecil deh, indeks kita tuh tinggal 1,4-1,5%. Jadi dengan 3 porsi 3% ini di take out dari MSCI, otomatis akan ada pool untuk negara-negara lain kan. Nah, contohnya ke Indonesia, itulah juga mungkin salah satunya kenapa kita dapat flow nih, gitu. Karena ya orang kan kalau udah passive fund ya, kalau udah dicabut, maksudnya di remove satu negara, dia harus keluar, otomatis dia harus pergilah ke negara lain uangnya gitu. Tapi harus di pool yang emerging market gitu.
Oke, kayak Indonesia dibanding dengan emerging markets yang lain itu kayak gimana sih posisinya di mata investor asing seperti itu, seberapa seksi sih Indonesia? Nah, kalau kita ngomong seperti itu, kita bisa lihat paling gampang dari rupiah juga, Ci Alim. Gitu kan? Rupiah ini bisa dibilang adalah mata uang yang I think bisa dibilang the strongest lah, bisa dibilang ya, selama kurang lebih setahun terakhir. Kita bisa lihat rupiah itu stabil ya, di 14.300, mungkin udah setahun lebih gitu kan. Nah, itu sebelum komoditi naik loh, bisa dibilang kita stabilnya gitu kan. Nah, sekarang komoditi makin tinggi, makin harganya makin naik, itu pasti akan membuat kita tuh semakin menarik di mata investor asing. Kenapa? Karena kembali lagi, dasarnya negara kita adalah commodity country kan, gitu kan. Nah, karena negara kita commodity country, dengan komoditinya lagi menguat kayak sekarang, otomatis itu merupakan hal yang sangat bagus. Karena gini, komoditas bagus, ekspor kita akan bagus. Ekspor kita bagus, petani-petani juga kan happy gitu ya, daya belinya meningkat semua. Nah, ini yang dianggap orang pas banget nih. Jadi ekonomi lagi reopening di mana-mana kan karena COVID ini selesai. Nah, kan biasa orang kalau habis reopening ini kan demand-nya balik gitu kan. Nah, ini udah demand-nya balik, tambah pula personal apa income orang itu terutama yang di outer Java itu tuh membaik gitu loh. Nah, itulah kenapa yang menurut saya ya kalau di kacamata investor asing harusnya tuh kita tuh benar-benar sekarang lagi well position banget gitu karena komoditinya lagi bagus gitu kan, Rusia lagi pas kena apes di apus, jadi benar-benar sentimen positif ada di kita gitu. Oke, sentimen positif lagi ada di Indonesia. Oh, nah, kalau secara overall nih, sektor-sektor yang diunggulkan oleh Trimegah sendiri itu apa aja sih, kok? Ya, sebenarnya kalau kita ngeliat kondisi market seperti sekarang, of course kita tetap harus stick di ini ya, emiten-emiten kayak perbankan. Karena gini, if we believe di ekonomi itu recovery, udah pasti nomor satu yang harus kita pegang adalah perbankan. Itulah kenapa setiap indeks itu mau naik ya, kalau Cialim perhatiin, nggak bisa kalau tanpa sektor perbankan. Gitu. Sektor perbankan itu ibaratnya itu, apa ya, kayak pemimpin pasukannya gitu. Kalau sektor perbankan not doing well, sektor yang lain biasanya enggak. Ya, biasanya enggak. Jadi enggak selalu, tapi biasanya. Nah, setelah sektor perbankan itu lead, biasanya orang akan cari, Cialim, sektor-sektor mana yang diuntungkan nih kalau perbankannya juga oke. Contoh misalnya kayak properti sekarang gitu kan, penjualannya mulai menaik gitu kan, komoditi naik juga orang spendingnya, jadi kemungkinan besar akan, kita mungkin akan melihat nih spending tertinggi mungkin selama 2 tahun terakhir. Karena kan udah mau puasa ya, Cialim ya, udah mau puasa, udah mau lebaran, the previous fasting and lebaran season kemarin, itu tuh kan bisa dibilang kan, orang itu nggak boleh pulang ya, bisa dibilang ya. Maksudnya, orang disarankan tidak pulang gitu kan. Nah, tapi tahun ini, I think kalau ngelihat grafik COVID kita gitu kan, terus juga Omicron ini tidak dianggap orang mungkin tidak sebahaya versi-versi yang sebelumnya, ditambah komoditi lagi seperti ini, BI rate juga tetap masih stay low, ini tuh benar-benar kombinasi, harusnya kita akan melihat retail sales kita tuh akan jumping di bulan April Mei ini sih harusnya gitu. Nah, jadi kalau dibilang sektor apa, at this point kita betting di sektor yang reopening dan juga pasti dengan harga komoditas kayak sekarang ya, komoditi itu juga bisa dibilang salah satu sektor unggulan lah, Cialin. Wah, menarik banget nih. Teman-teman sudah mulai ada yang nanya-nanya emiten-emiten, nanti kita lihat ya apakah ada waktu untuk Pak Billy menjawab dan apakah diperbolehkan nih sebenarnya dari sisi policy untuk menjawab ini. Jual stock per stock kayak gini ya, teman-teman udah pada nanya nih. Tapi kita akan bahas salah satu tema utama kita pada hari ini ya. Nah, kalau tahun 2021 lalu kan kalau kita flashback, ini sektor teknologi itu yang benar-benar bintangnya banget kayak gitu kan, Pak Billy. Oh, karena pada di rumah kayak gitu kan. Sampai itu kenaikannya tuh 380,4% ya kalau untuk tahun lalu ini secara keseluruhan sektor teknologi. Tapi kalau kita lihat memang bobotnya nggak terlalu besar juga ke IHSG kalau untuk sektor teknologi ini. Nah, kalau untuk 2021 ini seperti apa? Masih ada bisa dilirik ke sektor teknologi ini atau memang udah bukan eranya lagi? Gimana nih, Pak Billy? Iya, ya, oke. Ini suara masih jelas ya, Cialin ya? Masih jelas sih kalau di oke. Nah, jadi kalau ditanya gitu ya. Ya, kalau ditanya gitu ya, sektor teknologi apakah masih ada harapan? Nah, ini kan
pertanyaan dari banyak orang juga gitu, karena menurut orang, waduh, mungkin pada nyangkut di saham teknologi gitu kan, atau yang berbasis digital. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, apa sih, apa bisa dibilang ya, penyebab utama gitu ya, kenapa saham teknologi itu turun gitu. Orang bilang karena The Fed mau naikin suku bunga. Yes, itu mungkin satu hal gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat, sebenarnya orang udah tahu lah sebenarnya suku bunga itu mau naik gitu kan, karena kan ekonomi reopening, jadi nggak mungkin lah suku bunga nggak naik, eventually ini bakal naik. Nah, sebenarnya market lebih takut itu adalah inflasinya, si Alin gitu. Karena kalau inflasi itu naik gitu dan tidak terkontrol, otomatis The Fed itu mau nggak mau jadi terpaksa bisa naikin lebih cepat gitu. Jadi yang dimasalahkan orang itu apa ya, bukan The Fed bakal naikin suku bunga, tapi seberapa pace-nya, apakah steep gitu kan, atau apa gradual gitu kan. Nah, kalau inflasinya terlalu cepat naiknya, otomatis pace-nya akan jadi steep kan. Nah, ini yang buat market tuh agak sedikit nggak nyaman gitu. Karena pada dasarnya begini, ya mungkin Ci Alin juga tahu, teman-teman juga mungkin sering baca, emiten teknologi dan digital itu kan biasanya ya rata-rata itu memang masih belum untung ya Ci Alin gitu kan. Nah, karena mereka kan masih fokus di bagaimana customer acquisition gitu kan, growth business, semua masih it's about growth gitu kan. Jadi ya sebenarnya mereka bisa aja mungkin nggak ekspansi, masih untung, tapi kalau users atau number of customer nggak growing, buat apa gitu kan buat mereka. Nah, jadi balik lagi, karena kan dia butuh suntikan terus nih dari investor gitu kan untuk dia bisa acquisition customer. Nah, kalau suku bunga naik, appetite orang untuk memberikan uangnya atau menginvestasikan uangnya di perusahaan yang berbasis digital itu kan mungkin agak sedikit jadi gini, jadi bingung lah gitu Cialin gitu. Oh, suku bunga naik gitu kan, ya kecuali gue yakin nih, ini teknologi company growth-nya tuh bakalan kenceng banget ke depannya, misalnya setiap tahun bakal tetap 50%, 100%, nah better, gue tetap akan invest di sini. Tapi misalnya perusahaan teknologinya nih udah jujur ngomong misalnya slowing down gitu kan, orang mikir ngapain gua dalam tanda kutip ya, bahasanya mungkin kayak orang bilang bakar duit gitu kan, bakar duit di company yang digitalnya itu udah nggak bakal growth lagi gitu loh. Nah, orang akhirnya appetite-nya itu berkurang gitu loh. Nah, makanya sebenarnya kalau saya baca gitu ya juga ya, dan saya perhatiin, saya baca beberapa riset, beberapa artikel juga, sampai ada statistik gitu kan, sebenarnya apa yang paling ditakutin saham teknologi selama puluhan tahun terakhir ini gitu. Saham teknologi itu biasa performanya paling bagus kalau masa ekonomi itu lagi boom, tapi inflasi terkontrol. Tapi dia paling jelek itu pas kapan? Pada saat inflasi nggak terkontrol. Nah, itulah kenapa sebenarnya The Fed ini kan sedang berusaha nih mengontrol inflasi gitu kan. Jadi sebenarnya jangan dipikir, wah, The Fed itu naikin suku bunga bakal bikin saham teknologi itu turun gitu kan. Ya, mungkin untuk sementara waktu. Tapi sebenarnya The Fed lakukan adalah memaintain si inflasi ini supaya nggak kemana-mana gitu. Karena jangan sampai ekspektasi inflasinya tuh geser. Makanya kalau kita dengar, kalau chairman The Fed itu selalu bilang kan ya, bisa dibilang inflation itu still anchor gitu kan. Dia selalu bahasanya anchor. Kenapa? Buat dia nggak apa-apa setahun terakhir, orang bilang inflasi bakal 5-6%, tapi pas di survei, in the long run, inflation tuh orang masih expect 2%, 2.5%. Nah, nggak apa-apa buat The Fed. Tapi jangan sampai karena ini harganya naik terus, orang jadi berpikir, wah, 3 tahun ke depan inflasi bakal 5%, 5%, 5%. Nah, ini The Fed nggak mau kondisi yang seperti ini. Makanya mereka ngelihat kondisi kayak sekarang udah mungkin agak nggak normal, mereka naikin pace apa ini. Tapi kalau lihat ya, meskipun orang bilang Mei bakal naik 50 basis point, you can see how Nasdaq well perform nih selama 1-2 minggu terakhir ini gitu. Karena kenapa? Eventually orang ngelihat loh valuasi-valuasi perusahaan teknologi ini kan yang udah turun, terutama yang di bursa Amerika gitu kan, turun 70%, 80%. Yes, memang ada perusahaan teknologi yang mungkin growth-nya tuh udah slowing, tapi banyak yang growth-nya masih bagus itu turun segitu juga di luar sana. Nah, tapi kan orang kayak berpikir, ini turun 70% harga sahamnya, tapi kinerjanya masih bagus banget. Even though sekarang
suku bunga naik, tetap kalau dia funding round masih sukses. Nah, teknologi-teknologi seperti ini yang kedepannya masih akan bisa berjaya lagi gitu. Jadi once inflation ini got under control, ya kan, terus juga ekonomi still perform juga, itu teknologi valuation-nya akan kembali lagi. Dan satu lagi sih menurut saya juga adalah kita selalu ngeliat ya kubu value dan kubu growth gitu kan. Buat si kubu value gitu ya, apa namanya, wah nggak make sense gitu kan, ngeliat valuation company-company digital teknologi. Nah mungkin buat orang yang tipenya growth juga, Alin, dia ngomongnya kayak gini, ya masih mending, yang penting kan cuan, daripada lu beli saham gitu fundamental bagus nggak kemana-mana buat apa gitu kan. Nah so dua orang ini selalu beranggapan bahwa mereka tuh benar gitu kan. Nah pada dasarnya adalah kita harus tahu memang ini dua hal yang terpisah gitu ya, nggak bisa kita kesambungin, balik lagi tergantung aliran kita masing-masing gitu, tergantung ke alirannya masing-masing kayak gitu ya. Yeah. Nah kemudian tadi sudah sempat saya tanya juga ya, kok kayak waktu 2021 gitu saham teknologi sektornya benar-benar melesat seperti itu, tapi efeknya ke IHSG secara overall nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu signifikan juga karena memang rebound-nya masih sedikit. Nah kemudian kita mau kedatangan one of the most anticipated IPO kayak gitu ya, GoTo ke sektor teknologi ini, efeknya akan seperti apa ke pembobotan sektor teknologi sendiri dan secara overall ke IHSG? Ya, oke. Nah, jadi kalau kita ngelihat ya, dengan kedatangan si GoTo ini ya, ya kebetulan kita salah satu penjamin emisi ya sih, jadi sebaiknya kita kayak nggak bisa kasih komen yang terlalu gimana gitu ya, karena kita harus menjaga netralan kita. Tapi kita ngomong sekarang secara ini dulu deh. Kita tahu kan emiten teknologi yang orang anggap benar-benar dari teknologi yang listing itu kan baru Bukalapak gitu ya. Nah, itu sukses fundraising-nya gitu kan. Kemarin di IPO ya, terlepas harga sampai seperti apa, tapi secara company mereka sudah sukses nih melakukan fundraising. Nah sekarang GoTo datang, ini bisa dibilang, kalau saya boleh bilang ya, ini ada rajanya nih. Rajanya akhirnya keluar gitu kan, keluar ke bursa, public listing gitu kan. Nah, kita tadi udah lihat juga, ya memang belum ada konfirmasi apa-apa, tapi kita kalau lihat dari beberapa berita, itu bisa dibilang bukunya udah ke cover, ya Ci Alin ya. Berarti dari demand, itu bisa dibilang udah memadai lah, ya. Jadi, it's very good. Nah, GoTo ketika listing, ini kan orang expect akan menjadi market cap top 5, ya Ci Alin ya. Nah, disinilah waiting kita tuh akan naik gitu, the real apa tag-nya tuh ada di sini gitu. Nah jadi kalau tahun kemarin benar saham digital banyak naik, tapi ya seperti yang Ci Alin bilang, bobotnya masih kecil nih di indeks. Nah sekarang harusnya bobotnya udah akan lumayan nih dengan hitungan kita, gabungan dari seperti GoTo, MTech, Buka. Nah porsi tag ini udah mulai menjadi porsi yang sizable nih di bursa, dan kalau udah sizable di bursa kita, fund manager, pengelola dana, baik dari mungkin terutama dalam negeri ya, ataupun juga bisa juga dari luar negeri, itu mereka mau nggak mau akan beli Cialin. Kenapa? Untuk namanya indexing gitu. Jadi kalau MI itu mungkin cara mainnya agak beda ya teman-teman sama kebanyakan investor retail. Kalau investor retail itu kan bedanya nih ya, sama kita retail gemain. Iya, investor retail itu kan bisa dibilang ya kalau beli saham gitu ya, ya gue lagi suka sektor komoditas, portfolio ya 100% gitu kan di komoditas gitu kan. Nah tapi kalau portfolio manager atau fund manager itu membagi apa porsi portfolionya gitu. Jadi meskipun dia yakin di sektor properti misalnya gitu kan, tapi properti itu porsi DSG cuma misalnya 3%. Nah so overweight-overweightnya dia paling dia berani ke 6%-7% jalin gitu kan. Dia nggak akan berani terlalu jauh, takutnya ada kenapa-kenapa. Dia terlalu besar weightingnya gitu kan. Nah gitu, jadi dengan nanti ada bobot saham teknologi yang lumayan besar ini, nah mau nggak mau pasti itu akan ada aksi pembelian sih di sini, karena MIMI harus punya porsi saham teknologi. Oke, pada saat manajer investasi harus punya porsi saham teknologi, apakah di sini emiten mana nih yang menjadi proxy? Ya, gimana? Sorry, Calin.
emiten mana yang akan menjadi proxy yang diidentikan bahwa oke, ini dah kalau kita mau masuk ke sektor teknologi harus punya emiten ini di portofolionya. Ya, oke. Mungkin saya nggak bilang harus gitu ya. Nah, karena nanti kesannya kayak pom-pom lagi. Tapi kita kalau Oh kita iya. ngomong secara ranking gitu ya, nomor Iya, satu betul. kan nanti kemungkinan besar akan ada GOTO. Itu kan. Kedua, kita ngelihat ada yang seperti kayak MTech gitu ya, di nomor dua gitu kan. Lalu di nomor tiga, ada juga seperti kayak Bukalapak gitu ya. Ya, sebenarnya ada juga yang marketnya besar ya, challenge-nya kayak Arto, kayak BBHI gitu kan. Tapi ini kan bisa dibilang orang mungkin masih menganggapnya sektor perbankan juga sebenarnya kan ya, core bisnisnya gitu kan. Jadi mungkin yang masuk ke sektor teknologi itu ya disebabkan proksinya ada di tiga nama itu. Dan mungkin tahun ini kita bisa lihat masih banyak lagi challenge yang masih mau IPO. Kalau kita sering baca baca berita gitu kan masih banyak nih yang ngantri untuk IPO gitu. Tapi memang kita ngelihat ini adalah kita patut sih nunggu sih. Ini si rajanya yang akan keluar ini. Iya, kita tunggu bersama ya. Jadi mungkin Ya. kita juga perlu manage expectation kali ya, kalau market cap-nya sebesar itu untuk GOTO seperti itu. Ibaratnya kan gajah gitu ya, geraknya mungkin juga nggak segesit emiten-emiten yang market cap-nya lebih kecil. Ya, 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 benar. Jadi bisa dibilang ya dengan market cap-nya besar, ya ini ya teman-teman ya mungkin kalau ngelihat kalau gini simpelnya gini deh, mungkin saya reflect ke saham lain aja ya, kayak BCA, terus Telkom, terus misalnya BRI, Mandiri gitu kan. Ini kan bisa dibilang pernah lihat nggak mereka arah gitu kan. Nah, ya kayak gitu aja deh kalau saya mau kasih simpulan. Jadi kurang lebih seperti itu sih karena size marketnya tuh besar gitu. Oke, iya kita juga dari tahun lalu sebenarnya sudah banyak tuh ya berita ya Pak Billy bahwa akan ada banyak emiten teknologi yang mau melantai di bursa seperti itu. Yang unicorn-unicorn juga ada yang di bisnis traveling, kemudian juga maksudnya itu ya hotel dan tiket gitu ya tanpa sebut merek. Dan juga yang berhubungan dengan GOTO juga ada juga yang akan IPO ya, sudah disebut juga sama teman-teman di kolom komen. Oke, sekarang, nah, banyak yang mengekspektasikan pada tahun lalu ketika ini rajanya akhirnya akan melantai di bursa, ini akan membawa katalis positif to the overall sector, sektor teknologi kayak gitu, Pak Billy. Tapi kalau kita lihat timingnya sendiri, kalau kemarin-kemarin kita memang melihat di Wall Street saham-saham teknologi berguguran seperti itu, meskipun sekarang sudah rebound. Nah, dengan adanya GOTO seperti itu di Bursa Efek Indonesia, apakah benar atau seperti apa sih prospeknya? Apakah benar nih bisa jadi katalis yang positif ke sektor-sektor teknologi? Karena yang tahun lalu pasti banyak yang cuan ya dari sektor teknologi ini, mungkin mereka ada ekspektasi tertentu juga. Ya, oke. Okay. Nah, balik lagi karena ini isu yang bisa dibilang apa kita harus manage ekspektasi orang juga ya. Jadi memang seperti yang Cialin bilang mungkin akan lebih nyaman dan enak gitu ya kalau listingnya emiten-emiten teknologi itu tahun kemarin ya. Karena kenapa? Saham-saham teknologi di Amerika itu kan lagi naik semua gitu kan. Mulai dari yang kayak blue chip yang kayak Apple, Microsoft, Google sampai yang bisa dibilang the new champion model-model kayak Zoom gitu kan, Peloton dan segala macamnya gitu. So yes, secara kita bilang apa ya, secara environment memang lebih kondusif itu mungkin tahun kemarin gitu ya. Tapi kembali lagi sebagai company yang bagus itu kan nggak bisa bertahan hanya bisa dibilang oh pada saat cuaca tuh lagi cerah-cerah aja gitu kan. Itu kan ya kalau kita ngelihat semua pelayar itu ya mau lagi cerah, mau lagi mendung atau seperti apa ya, atau hujan gitu ya, dia harus tetap harus bisa. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah the real champion gitu kan. Nah jadi kalau melihat seperti kondisi sekarang gitu ya, nah balik lagi, saya makanya kalau ditanya sama teman-teman juga gitu ya, kayak ditanya di grup MY atau segala macam, kalau ditanya teknologi itu gimana sih caranya bedain lagi nih mana teknologi yang bakal naik, mana yang enggak gitu kan. Nah, teknologi yang masih bisa naik lagi adalah teknologi satu yang benar-benar completely change
human punya landscape gitu loh. Cara hidup tuh benar-benar dia bisa rubah. Kedua, bisa dibilang dia itu udah market share-nya itu paling besar. Ketiga, pada saat dia funding round si Alien, itu tuh bisa dibilang selalu fully subscribe. Itu penting gitu. Kenapa? Karena di situ menunjukkan bahwa masih ada minat investornya gitu. Kalau sampai misalnya dia tahun kemarin funding round sukses gitu kan, terus tahun ini si emiten digital atau perusahaan digital di mana gitu, dia nggak bisa nih raising fund. Nah, dari situ kelihatan, oh berarti appetite orang kurang nih ketika apa mungkin interest rate naik, inflasi naik gitu kan, oh orang langsung jadi kayak agak sedikit menjauhi dia. Nah, tapi makanya kita harus pantau sekarang setiap emiten apa atau perusahaan digital atau teknologi mana yang mau listing, kita harus lihat gimana, apalagi kita ini kan teman-teman ini kan bisa dibilang ya, kita kan investor, kalau bahasa Cialin tuh investor retail atau investor apa gemai atau apa gemai gitu kan. Nah, kita kan aja gitu, kalau big fund atau investor-investor besar gitu kan masih percaya dengan naruh di situ, ya berarti menurut mereka prospek kedepannya masih ada gitu. Jadi kalau tahun kemarin itu tahun semuanya digital naik, tahun ini hanya selektif digital company yang menurut saya masih bisa naik jalin gitu. Ini dia kata kuncinya tema pembahasan kita hari ini ya, selective digital company ya teman-teman. Yeah. Tadi kita lihat ada 3 karakter. Ini seberapa changing human landscape ya, behavior kita sebagai consumer, seberapa dipengaruhi oleh service dan layanan yang diberikan oleh digital technology ini. Kemudian dari sisi market share-nya seperti apa positioning-nya dia, dan juga dari sisi funding round, apakah pada saat dia penggalangan dana dari investor-investor sebelum dia menjadi perusahaan terbuka, itu selalu ada yang siap menyuntikkan dananya ke situ. Nah, silahkan ditimbang-timbang sendiri untuk memutuskan ya teman-teman, dan melihat perusahaan teknologi. Kalau katalis negatifnya selain inflasi yang di luar ekspektasi, apalagi nih? Ya, paling gini ya. Ini tapi sementara ini masih terjadi di luar Cialin, gitu kan? Contoh kayak di Amerika tuh, pemerintah Amerika itu kan very ini ya, strict ya kayaknya ya. Pemerintah Cina ya, very strict nih dengan emiten-emiten teknologinya. Jadi ibaratnya dia sendiri dalam tanda kutip nih mempersulit ruang gerak si emiten teknologinya kayak gitu kan. Ya Tencent, ya Alibaba gitu kan, itu semua dilarang ini, dilarang itu, tolong kasih keterbukaan soal ini dan itu gitu kan. Nah, kalau di US kita juga ngelihat sebenarnya ya US agak juga sedikit nih, kayak berapa hari ini kan kayak saham-saham teknologi yang China yang listing di US ini kan kayak takut ya, takut di delisting dan segala macam seperti itu gitu kan. Nah, jadi resiko saat-saat lainnya adalah kalau dari pemerintah. Contoh juga kayak Shopee kemarin Ci ya, Garena Free Fire-nya dilarang kan di India kan. Nah, hal-hal yang seperti itu. Tapi sementara ini kalau kita lihat di Indonesia, itu bisa dalam pemerintahnya very supportive ya terhadap teknologi. Contoh aja nih kayak kita mau bangun IKN gitu kan. Itu tuh IKN itu apa, mau coba dikembangin metaverse dan segala macam. Jadi our government bisa dibilang is very supportive lah with technology company. Jadi bisa dibilang menurut saya sekarang itu ya benar-benar faktor yang mungkin bisa menjadi sedikit resiko hanyalah kalau inflasi itu nggak terkontrol gitu kan. Nah, kalau inflasi nggak terkontrol, ini bisa dibilang ya suku bunga naik terlalu cepat. Nah, ini yang menjadi hal yang tidak bagus. Tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut sampai wah The Fed bakal going crazy gitu kan, naikin suku bunga terus sampai mungkin 3%, 4% gitu kan hanya dalam 1 tahun gitu. Karena balik lagi, menaikkan suku bunga ini tuh kayak The Fed itu sekarang kayak pembalap yang harus bisa ngatur gas remnya nih. Karena di depan ada tikungan yang tajam banget gitu kan, tapi depannya jurang. Nah, itu kayak gitu. Terlalu dia ngegas, misalnya dia ngegas naikin suku bunga, yang ada itu adalah dia bisa terjun ke jurang. Dalam artian ekonomi jadi resesi, Jalin. Jadi inflasinya memang turun, tapi resesi. What's the point gitu kan? Killing inflation while also sacrificing the economy gitu kan? Nah, tapi kalau mereka moving too slow, nah takutnya inflasi ini juga nggak kontrol. Tapi balik lagi, kita selalu setuju lah dengan apa yang Jerome Powell tuh selalu bilang gitu kan?
inflasi yang sekarang itu lebih karena isu yang nggak bisa defect control, gitu loh. Contoh supply chain, gitu kan? Supply chain itu sentimen misalnya paling lucu tahun kemarin adalah yang kapal yang nyangkut di terusan apa Suez ya atau apa itu yang Evergrande itu nyangkut dia 2-3 minggu itu kan mengganggu pengiriman satu dunia tuh gitu kan. Terus China punya COVID policy, zero COVID policy, kasus sedikit langsung tutup aja pokoknya semua gitu kan, kayak 2 minggu lalu di Shenzhen ditutup sama dia, padahal Shenzhen itu adalah port terbesar keempat di dunia gitu kan. Terus apalagi ya terakhir paling simple ya inilah perang gitu kan, tiba-tiba perang. Jadi kata The Fed, lu suruh gua apa ngurusin itu terusan Suez, China COVID policy sama perang Rusia itu kan it's not in our, in my hands gitu ibaratnya kalau kata si Powell gitu kan. Nah jadi menurut saya kalau misalnya China ini udah mulai keluar dari zero COVID policy, terus juga hopefully tadi malam Ukraina punya presidential advisor bilang mereka ngelihat war itu bakal ending sekitar akhir April gitu kan. Nah hopefully kalau dua sentimen ini ada, inflation tuh pelan-pelan bisa turun, Cialin gitu. Nah kalau inflationnya turun, The Fed eventually nggak perlu naikin suku bunga terlalu tinggi lagi. Apalagi kalau kita ngelihat sebenarnya ya, yang bikin inflation di US itu naik, bobotnya yang lumayan besar setahun terakhirnya adalah harga mobil bekas, Cialin, used car. Used car price itu naik, terus juga housing punya ini naik. Nah tapi bisa dibilang dua faktornya udah mulai melambat nih. Gitu. Jadi bisa dibilang top kontributor dari inflasi di US itu udah mulai showing signs of peaking. Gitu. Jadi kalau dua faktor ini perlahan memang udah nggak naik lagi, perlahan-lahan turun, tambah ini komoditi, misalnya nanti perang udah selesai, juga komoditi mulai mereda lagi, ini sih bakal bode very well di second half, bisa jadi inflation itu akan turun. Nah kalau udah turun, The Fed udah bakal, bahasanya mungkin santuy lah ya, di second half ini dia udah yang, ya sudah, terbukti kan, inflation is actually temporary gitu. Oke, okay. Ada yang komen, Ko Billy insightful, emang ya, betul banget tuh, ada yang setuju tuh kan. Ko, kalau misalnya perang beneran nih, hopefully ya, ending in April kayak gitu, kemudian kita menyambut Ramadan kayak gitu, efeknya kayak gimana sih ke perekonomian Indonesia dan juga ke pasar saham nih? Ya, oke. Okay. Kalau kita melihat ya sebenarnya biasa kalau udah menjelang bulan kayak puasa sama lebaran ini biasanya satu orang bilang tradingan turun nih biasanya ya value tradingan turun nih karena nggak tahu kenapa katanya orang lemes gitu kan. Kalau saya sih ngeliat teman-teman saya yang apa menunaikan puasa sih sebenarnya nggak peduli ya mau puasa nggak puasa ya pokoknya transaksi aktif aja gitu kan sebenarnya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngeliat kalau war-nya ini selesai, terus juga buat saya kalau war ini selesai ya Cialin ya, bisa dibilang udah nggak ada faktor yang perlu market takutin lagi sih, jujur ngomong aja gitu. Karena kenapa sekarang orang takut inflasi, tapi inflasi itu sebenarnya harusnya udah turun loh sekarang kalau bukan karena tiba-tiba ini oil price tuh naik semua gitu kan. Nah jadi kalau war udah selesai, dan what else gitu kan, tiba kecuali amit-amit Cialin ada varian Omicron baru atau Delta lagi yang benar-benar mungkin deadly gitu kan. Nah, itu mungkin akan jadi masalah. Tapi kalau emang ini war-nya benar-benar selesai, kalau kita ngelihat sih harusnya sih market akan lebih calm. Karena gini, teman-teman, selama 100 tahun terakhir ini, kita udah lihat banyak perang ya, Ci ya. Bukan, this is not the first time kita punya perang. Bahkan juga ngomong perang dunia 1, perang dunia 2, itu tuh lebih heboh dari sekarang. Ada bom nuklirnya waktu itu di Jepang ya kan, di Pearl Harbor, terus di apa Hiroshima, Nagasaki. Yet we see the market eventually ya, in the long run itu bull terus gitu. Jadi kalau cuma sekedar urusan Putin sama Ukraine ini, menurut saya ini memang war, tapi bukan war yang skalanya besar, Cialin. Mungkin kalau Putin tiba-tiba nembakin nuklir ke Biden, nah that's a big a problem gitu kan. Ya tapi kalau dia masih main sama Ukraine, ya ini bukan level yang katastrofik lah orang bisa bilang gitu. Jadi santai aja, maksudnya bukan berarti oh ya udah bodo amat gitu, saya apa pokoknya ya terserah sama saham saya, enggak juga. Tetap di masa-masa seperti sekarang harus dipilih portfolio mana yang kayaknya nih nanti begitu market ini recover punya saya nih yang bakal dapat boost
paling kenceng gitu. Jadi dalam kondisi kayak sekarang sih teman-teman harus benar-benar selektif ya sama portfolio gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ini masih pegang saham yang bisa dibilang tuh gak perform. Jadi nanti ketika warnya udah selesai pun ya Cialin ya, market take off, barang kamu tuh masih di bawah gitu loh, gak kemana-mana gitu loh. Karena kenapa? Ya orang pikir ya memang belum waktunya saham kamu gitu. Jadi dalam masa-masa kayak sekarang, it's time to start thinking about rebalancing portfolio juga gitu. Oke, rebalancing portfolio tadi ya, dengan udah dibahas di depan sektor-sektor apa yang bisa kita perhatikan kayak gitu ya teman-teman. Berarti ada perbankannya, mungkin juga efek dari ekonomi yang membaik, bisa kita lihat properti, kemudian juga retail, sales tadi kata Pak Billy, dan juga komoditi ya teman-teman. Kayaknya komoditi meskipun nanti perang mereda masih tetap ini kali ya, kok karena efek recovery ekonomi kali ya. Ya, nah kalau komoditi ini memang lain cerita ya. Meskipun nanti misalnya udah selesai pun, saya rasa harga mungkin bisa turun, tapi turunnya tuh nggak banyak lagi. Karena kenapa? Supply-nya si komoditi ini udah terlalu underinvested selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, kan berapa tahun terakhir ini dunia itu kan selalu full dengan yang namanya ESG gitu kan, green economy dan segala macamnya gitu kan. Jadi di luar negeri sana atau itu semua yang namanya coal udah mulai dihentiin gitu kan, semua dihentiin. Nah, jadi akhirnya apa? Terjadi underinvestment nih di yang orang bilang dirty energy ini kan. Nah, tiba-tiba sekarang Rusianya berulah gitu kan. Nah, ini tuh sedangkan yang green punya resource ini itu tuh belum banyak kan Cialin, green resource ini gitu kan. Sedangkan betul, kebutuhan demand energi itu sama dan bahkan mungkin meningkat setiap tahunnya kan. Akhirnya orang berebutan gitu sama dirty energy ini gitu kan. Nah, untuk bisa perusahaan itu menghasilkan misalnya nikel gitu kan, mengeruk lebih banyak nikel, mengeruk lebih banyak coal atau udah segala macam, itu tuh butuh waktu loh. Nggak dalam waktu yang harga coal turun nih, tutup aja pabrik kita, terus kalau minggu depan naik kita langsung buka lagi proyek baru kita apa segala macam. Itu kan nggak seperti itu gitu kan di dunia komoditi. Nah, jadi kalaupun misalnya nanti misalnya war-nya selesai nih April, nah demand energi itu tetap loh gitu kan, dan mungkin sanksi orang-orang ke Rusia ini tetap masih ada gitu kan. Nah, jadi tetap akhirnya demand dari dirty energy ini masih akan tetap, orang akan tetap cari gitu. Nah, cuma mungkin harganya nggak mungkin terbang lagi, tapi akan stabil di level sekarang. Karena gini, 2021 ya kok. Betul, karena gini, stabil di level sekarang aja Cialin, itu semua company commodity itu udah make money banget. Kayak coal, jangankan coal naik 300-400 deh, coal bisa stabil di 200-250 aja, itu semua emiten coal tuh pesta pora bisa dibilang gitu kan. Terus apa, nikel nggak perlu 40.000 lah kayak hari ini, apalagi kayak 100.000 dua minggu lalu gitu kan. Nah, ujung-ujungnya pas naik kekencangan yang kena juga produsen terbesar juga kan. Nah, itulah makanya, jadi yang penting stabil aja, bisa 25.000 sampai 30.000 aja, I'm sure they are more than happy udah kayak gitu kan. Nah, jadi yang penting sekarang komoditi mulai stabil, konsolidasi di harga sekarang aja, asal stabil, itu tuh upside di sektor komoditi itu masih ada. Dan malah menurut orang, wah sektornya mulai sustainable nih. Karena gini, kenapa kemarin mungkin komoditi udah naik, kalau teman-teman perhatiin dari Januari, dari mungkin bulan sekitar Juni, Juli, sampai bulan Desember, tapi harga saham komoditi waktu itu belum gerak terlalu kenceng ke atas kan. Karena orang masih berpikir, ini bakal sustainable nggak ya? Ini cuma pure supply chain issue. Karena waktu itu belum ada perang. Ini this is just pure supply chain issue. Itu kan karena kapal mungkin lama ya gitu kan, makanya kan tarif kapal naik juga gitu kan. Tapi dengan adanya perang ini completely change the supply chain benar-benar. Jadi udah ditambah sanksi dan segala macam. Nah, di supply chain mungkin bisa bertahan mungkin hingga mungkin 1 tahun ke depan gitu kan. Nah, so orang mulai suka nih, oh visibility-nya earning emiten-emiten komoditi ini udah mulai kelihatan jelas nih dalam kondisi kayak sekarang. Nah, justru di kondisi kayak sekarang, jadi nanti teman-teman jangan kaget misalnya komoditinya misalnya coal-nya cuma 200-250 tapi harga saham coal-nya bisa naik terus ya, karena earning visibility-nya sekarang kelihatan, orang tahu this level is sustainable gitu. Jangan sampai kayak kemarin coal-nya sampai 500 malah harga saham coal-nya turun kan Ci, karena kenapa? Orang, wah ini naik sekenceng ini pasti turun juga gila nih gitu kan. Tapi kalau udah stabil dan naiknya pelan-pelan, justru orang sukanya seperti itu gitu.
Oke, sebelum saya bahas yang lain lagi, udah mulai banyak pertanyaannya seru sampai nanyain juga, kok pilih jomblo apa nggak, salah fokus kayaknya ya, retail-retail di mulai. Saya jawabin ya sebagai juru bicara ya, sudah diakuisisi ya, kok pilih ya, udah private ya, udah lagi di bursa. Oke, kok ini terkait dengan emiten-emiten teknologi kan banyak yang menyoroti soal bottom line-nya. Misalnya dari sisi bisnis mereka besar, revenue-nya besar, operasionalnya transaction value-nya besar seperti itu. Tapi orang balik lagi menyoroti bottom line-nya. Dan kalau kita lihat nih kompetitor-kompetitor yang GoTo, misalnya Grab. Earnings results-nya tidak sesuai dengan ekspektasi investor di Amerika Serikat, itu menghukumnya begitu berat seperti itu. Sahamnya benar-benar dijual kayak gitu. Kemudian sampai turunnya banyak. Kemudian juga induknya yang satunya lagi yang juga melantai di Amerika Serikat seperti itu, Sea Limited juga earnings-nya nggak sesuai dengan ekspektasi investor, itu benar-benar reaksi investor itu benar-benar keras seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara overall industri seperti ini, ada ekspektasi road to profitability, apakah menurut Pak Billy ini tuh indikasi yang bagus dalam artian burning money dari perusahaan-perusahaan teknologi ini kita akan lebih lihat, lebih berkurang nanti ke depannya karena ada ekspektasi dari investor untuk profitability seperti itu, atau at least perbaikan EBITDA lah, kayak gitu. Gimana nih, Ko? Ya, oke. Nah, memang ini balik lagi ya, akan menjadi gimana ya, kalau kita ngomong ke orang yang udah terlalu sakel kayak Cialin ya, for me, everything is about earning, gitu kan. Ya, mau orang ngomong dari segimanapun ya, itu nggak akan masuk gitu kan. Tapi sama dengan orang yang udah misalnya udah terbiasa dengan menjadi growth, yang paling penting itu is about growth, 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 gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang performa dari kompetitor, misalnya kayak Grab, gitu kan, kayak C, gitu kan, ya kembali lagi menurut saya sebenarnya gini, Cialin, secara performance memang mereka mungkin agak slowing, ya. Mungkin agak slowing, tapi tetap growth loh. Mungkin agak slowing. Tapi balik lagi, market tuh suka ikut-ikutan dan latah, Cialin, gitu. Coba kalau misalnya C punya laporan keuangan kemarin, atau Grab punya laporan keuangan kemarin, itu keluarnya tuh mungkin bulan Agustus kemarin, apa September kemarin. Apakah sahamnya bakal turun kayak sekarang? I'm not so sure, gitu kan. Bisa jadi cuma turun 5-10%, habis itu ya udah diem aja. Atau karena mungkin naik lagi. Ya, betul, karena baik lagi, market itu ya suka ikut-ikutan aja gitu kan juga kan. Pas lagi semua turun, oh semua main buang-buang aja gitu kan. Nah, tapi balik lagi gitu. Apa, makanya aku bilang, kalau misalnya ini kejadian di bulan Agustus September kemarin, pas kemarin keluar laporan kayak gitu, nggak bakal lah terlalu sampai dilihatin-lihatin gimana gitu. Nah, jadi balik lagi, sekarang itu, kalau ditanya apakah emiten-emiten teknologi ini punya road to profitability gitu kan, of course, semua emiten teknologi pasti intinya mau untung, Cialin, gitu kan. Tapi kan gini, mereka kan pakai perhitungan gitu kan, yang namanya cost acquisition, biaya teknologi itu, mau nggak mau bayar di depan, gitu kan. Nggak bisa dibilang, nggak bisa yang oh, ntar aja deh, atau kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, tapi mereka udah ngitung, at some point, gitu kan, di mana nih titik gue akan mulai start making profitability. Ya, biasanya, mungkin kalau market share-nya udah gede, Cialin, brand loyalty-nya udah kuat banget, gitu kan. Dan mungkin, kalau mereka lihat ekonomi suatu negara tumbek, mereka nggak perlu kasih banyak diskon loh, Cialin. Gitu loh. Jadi ngomong aja, kalau kayak sekarang nih, teman-teman mungkin suka kalau mau order makanan apa order mobil, dibandingin dulu kan, kiri kanan kan, oh 70.000, oh 75, teman-teman pilihan 70.000 kayak gitu kan. Nah, tapi misalnya tiba-tiba teman-teman penghasilannya naik lebih tinggi gitu kan, gajinya itu naik apa segala macam, mau ternyata dua platform nih misalnya nggak diskon lagi, Cialin, yang 190.000, 195.000, udahlah, duit gue banyak kok ya kan, gaji gue baru naikin bos gue apa segala macam, beli udah pakai aja jasa meskipun cuma segitu harganya. Kenapa? Lifestyle udah berubah, harga udah nggak dilihat lagi gitu, karena toh income gue udah membaik gitu kan. Nah, di level-level kayak gini udah enak, Cialin, si company tech itu bakar duitnya, mungkin kalau bahasa orang bakar duit itu udah berkurang gitu kan, tapi orang tetap pakai gitu loh. Jadi semua pasti punya road to profitability-nya, tapi it takes time gitu. Karena kayak lihat kayak Amazon tuh kena loh, bubble.com tahun 2000 kemarin, harganya turun 90% lebih. Tapi
ya kalau kita lihat sekarang market cap-nya gitu kan, sama Apple bisa dibilang udah apa, udah balapan gitu kan selalu kan, dan untung juga gitu kan. Jadi kembali lagi, sektor tech itu bukan sektor yang selalu identik dengan valuasi mahal gitu ya. Sektor tech itu mungkin secara valuasi makan apa? Karena orang pricing apa growth ke depannya tuh seberapa banyak gitu ya. Makanya balik lagi, kita teman-teman harus selektif gitu melihat emiten teknologinya gitu. Apakah ini gue yakin ke depannya bisa make money, ya kan? Atau ya dia growth-nya akan stalling aja di sini gitu. Karena buat Amazon itu butuh waktu lama juga loh untuk mereka start make profit. Tapi sekali profit ya, Lin, itu gede gitu. Udah melebihi emiten konvensional lainnya gitu. Jadi sebenarnya emiten tech juga kalau memang dia quality tech company dan punya market share yang besar dan juga punya business plan yang baik, sebenarnya bisa juga untuk long term investment ya, Pak Billy. Karena selama ini kita beberapa di antara retail gemai-gemai itu memperlakukan emiten teknologi kayak buat short term gain aja, karena benar-benar bisa waktu pas, apalagi tahun lalu gitu kan, benar-benar hype-nya ngasih cuannya enak banget kayak gitu. Ya, benar-benar ya. Makanya apa dan satu lagi juga challenge, ketika si emiten teknologi ini ya dia udah start making money, dia bisa start acquiring company yang menghasilkan laba. Nah, itu juga penting. Kalau kita ngelihat di luar negeri sana gitu ya, emiten teknologi pertama dia burning money. Terus ya kan, acquire customer apa segala macam. And then when they got so big already, itu kan cash-nya banyak ya kan, orang masih to invest di dia, cash flow-nya juga bagus. Udah, emiten yang punya laba atau apa dia ambil, masuk konsolidasi. Jadi lama-lama ekosistem dia makin gede aja. Nah, disitulah dia jadinya akhirnya benar-benar jadi company teknologi yang sustain gitu. Jadi itu salah satu juga sih kalau kita perhatiin teman-teman ya, hampir semua emiten teknologi apa di luar sana itu seperti itu gayanya. Jadi pertama membesarkan base dulu, acquire sebanyak-banyaknya, baru nanti bahkan company yang teman-teman mungkin suka bilang namanya old economy ya Cialin ya, ntar old economy-nya itu yang diambil sama mereka gitu. Akhirnya keuangan mereka juga jadi apa enak kan jadinya kan, bisnis gua yang teknologi jalan sekarang cash flow gua dapat dari yang old economy gitu loh. Jadi I think the end game bisa jadi seperti itu. Kayak Amazon ya, akuisisi jaringan retail chain kayak gitu, salah satunya juga. Kemudian ke bisnis teknologinya juga menggurita kemana-mana juga, seperti itu ya. Iya, benar. Oke, ini menarik banget sih kalau menurut saya. Jadi kita bisa lihat juga sebuah perusahaan teknologi kalau dia udah cash rich, itu bisa jadi semacam investment firm, seperti itu ya, Koya. Tinggal cari ya, perusahaan yang memang generating cash cukup besar seperti itu. Nah, kemudian nah ini kok yang jadi saya bingung ya. Kita melihat saham bank yang dikait-kaitin sama GoTo, wah terbang. Saham TV yang dikait-kaitin sama GoTo, enggak tahu ada kaitannya apa enggak, terbang. Yeah. Segala macam yang dikait-kaitin sama ekosistem GoTo terbang. Tapi when it comes to the IPO of GoTo sendiri, ini kalau kita lihat mood-nya para investor ini pada saat ini cenderung lebih berhati-hati sekali ya kalau kita lihat. Jadi sebenarnya apa sih kok yang kita perlu perhatiin dari sebuah emiten teknologi tadi selain yang sudah tiga yang Koko sebutin, market share, kemudian dari sisi antusiasme para investor pada saat dia funding round, dan juga seberapa mengubah consumer behavior dengan keberadaan services dan produk dari sebuah tech firm ini kayak gitu kok. Ya, nomor satu ya Jalen ya, yang pasti semua orang setuju adalah ekosistem. Ekosistem itu paling penting. Ekosistem itu kalau bilang ya, itu kayak akuarium teman-teman gitu. Jadi akuarium, kalau kamu ya kan membentuk sebuah akuarium di mana banyak ikan-ikan yang bagus di situ, itu jadi cantik gitu, jadi enak gitu. Tapi kalau semua orang punya akuarium sendiri, semua ikannya maksudnya satu dua, lihatnya juga nggak enak gitu kan, mungkin gitu kan. Nah makanya paling penting itu sebenarnya ekosistem, karena ekosistem lah yang bisa bikin, ya namanya juga ekosistem ya, itu kan bisa mendorong sebuah sistem tuh jadi itu
benar-benar hidup gitu kan, ya mungkin juga nanti perputaran secara moneter juga lancar dan segala macam gitu kan. Nah, jadi paling penting ekosistem. Kedua juga kita harus ngelihat, balik lagi yang tadi saya bilang ya Jalin ya, seberapa impactful bisnis modelnya atau teknologinya itu bisa mengubah hidup orang gitu. Karena contoh nih misalnya kayak kita belajar dari yang ini ya, yang apa jadi sempat skandal di luar itu kan, yang perusahaan apa tuh yang katanya bisa tes DNA bakal apa gitu tuh, ya ternyata turn out it's a fraud gitu kan. Nah jadi balik lagi, makanya tadi saya bilang teman-teman, apakah teknologi itu semuanya bagus company, ya to be honest ya enggak gitu kan. Teman-teman harus pilih lagi, balik lagi gitu. Dan sometimes it takes faith ya Cik Alin ya, untuk percaya ya this company will profit, and when it make profit, the profit will be so big. Nah ya gitu, jadi teman-teman harus pintar-pintar analisa sendiri juga sih gitu Cik Alin. Oke, menarik tuh, faith ya, we should have faith juga kalau misalnya terkait satu emiten yang masuk dalam porto kita. Ini faith menurut saya comes from research ya. Iya, jadi bukan from faith yang asal gue percaya gitu. Faith-nya tuh yang gue udah analisa dan segala macam bisnis modelnya oke, ekosistemnya ada, baru gitu. Jadi bukan sekedar cuma, oh, gue pokoknya modal nekat aja, ini pasti untung ya, nggak begitu juga gitu. Iya, kalau kekuatan data dan basis pengguna yang dimiliki oleh sebuah perusahaan teknologi ini seberapa krusial sih untuk potensi pertumbuhan growth ke depannya? Ya, dari segi apa ya, Jalin? Data, kan orang bilang kayak the new currency is data. Sementara kalau kita misalnya lihat ekosistem yang seperti GoTo, wah, yang data pasti banyak banget dia bisa baca. Misalnya nih, saya pesan makanan ini berapa kali dalam seminggu gitu, dia tahu makanan apa yang saya suka. Iya, penting ya challenge-nya, karena gini, dengan suatu company digital itu, kita ngomong bukan spesifik di Indonesia, kita ngomong secara global gitu ya. Kalau si company itu datanya udah kuat, enak challenge mau bikin bisnis model apapun. Misalnya dia lihat, oh ternyata orang-orang yang sering beli produk gua itu sukanya pakai cicilan, mungkin mereka akan mulai start making a new anak usaha nih. Oke, sekarang gue mungkin ride hailing atau food delivery. Tapi ternyata orang-orang gue tuh sebenarnya suka loh bayar tuh mungkin pakai buy now pay later dan segala macam kan. Oke, gue udah tahu nih. Nah, dari situ dia bisa bikin kan Cialin anak usaha buy now pay later juga untuk nanti dapat pemasukan dari situ. Jadi data tuh penting Cialin, karena dengan data kamu bisa bikin bisnis baru, bisnis model itu juga lebih targeted gitu. Untuk apa? Karena kalau enggak, kita bikin bisnis baru apa segala macam itu, akhirnya buang-buang duit Cialin gitu, karena datanya enggak kuat. Akhirnya ya, bisnisnya gagal gitu. Tapi kalau datanya udah kuat, bisnis model yang dibangun juga udah mateng, nah itu tuh pasti lebih enak seperti itu. Oke. Kok ini di kolom question udah ada beberapa pertanyaan sebenarnya, baik dari SG maupun juga soal IPO GoTo, apakah berkenan menjawab? Tampilkan ya. Iya, coba. Yang exciting friend ini, bagaimana pandangan Pak Billy untuk IPO GoTo, lebih baik pesan di masa pooling atau menunggu listing dulu? Udah kalau tutup. Kalau ini gampang. Kalau ini gampang jawabnya Cik Alin. Ya udah pasti harus tunggu penuh umum karena udah tutup pooling. Iya. Kalau ini saya bisa jawab. Kalau ini paling gampang. Udah tutup ya teman-teman, nanti aja rebutan di market ya. Oke, kemudian forecast untuk IHSG. Ya, kalau forecast untuk IHSG gini teman-teman, kalau kita mau mematok investasi kita dengan IHSG, itu tuh menurut saya sekarang itu jangan jadi fokus teman-teman dulu untuk membenchmark portfolio dengan IHSG. Karena gini, nanti takutnya teman-teman itu bisa stres sendiri. Kayak gini Cialin, tahun kemarin nih misalnya gitu ya, itu pertama kalinya saya lihat IHSG sama LQ45 itu jaraknya tuh 10%. Selama saya bisa dibilang di bursa, saya belum pernah lihat LQ45 sama GCI itu bedanya 10% gitu. Nah, karena kenapa? Karena tahun kemarin blue chipnya bisa dibilang nggak begitu gerak kan Cialin, tapi yang naik itu kan sektor-sektor yang lain kan gitu loh. Jadi kembali lagi, jangan terlalu mematok itu tuh
kepada benchmark gitu. Fokus to become a better trader and better investor dulu lah. Nanti result will follow. Nanti kalau teman-teman udah jago ya, udah nggak usah di ESG lagi teman-teman. Bahkan itu yang kemarin mungkin sistem-sistem yang jajin profit 3% sebulan atau apa, teman-teman udah ngelewatin semua. If you process, if you focus with your process rather than just focus with the benchmark. Wah, focus with our own process. Kasih insight dong, Pak Billy, dari pengalaman Pak Billy di market nih, gimana biar kita semua ini bisa pertumbuhannya itu growth dalam sisi skill kita investasi, skill kita trading, maupun asetnya juga bisa sustain gitu. Iya, ya mungkin karena waktu kita tinggal 3 menit, saya simple aja gitu ya. Paling benar teman-teman harus tahu dulu, style teman-teman tuh apa? Investor, trader, atau apa? Karena gini, trader pun nggak bisa bilang kamu cuma investor trader, itu terlalu sempit. Trader tuh ada yang short term trader, beli pagi, jual sore, gitu kan. Ala pedagang pasar gitu ya, jalannya beli pagi, jual sore. Ada yang mid term, gitu kan, yang swing, gitu kan. Ada yang juga bisa dibilang semi investor, gitu kan. Nah, udah masuk tiga ini pun, metode tradingnya beda-beda, gitu kan. Itulah kenapa saya kemarin, pas live sama Mike, saya juga bilang, mungkin di awal meskipun agak ribet, cobalah buka beberapa account gitu kan. Pastinya kalau bisa diterima gak gitu ya, Jali, ya, ya kan? Nah. Boleh kasih buka. Yeah. Teman-teman kan suka ada tuh yang ngomong, kenapa akun saya gini. Saya coba tes kan. Ternyata tuh teman-teman, bikin hari itu pagi-pagi sebelum market tutup tuh udah jadi loh akunnya, cepet banget. Jadi tuh kuncinya kalian download dulu aplikasinya Trimega. Nah, kemudian kalian ikutin tuh petunjuknya kan, masukin data, NIK, kemudian email, nomor telepon, kayak gitu. Terus banknya tuh ada 4, BRI, BCA, Arto, sama Permata, kayak gitu. Nah, kalau kalian benar-benar ikutin step-stepnya itu, nggak ada yang salah, itu jadi kok di hari yang sama, bener loh. Nanti kan, Alin bikin tutorialsnya. No kidding. Lanjut dong. Lanjut sebentar aja ya, takutnya nanti kalau kita lebih dari 1 jam, otomatis ke discard kan videonya gitu kan. Nah, jadi paling teman-teman bagi ke 5 atau 6, kalau memang ribet di awal gitu kan, tapi teman-teman bikin 5 account gitu kan, yang satu coba belajar investing fundamental, yang satu mungkin mau coba pakai moving average, yang satu bottom fishing, yang satu buy on breakout. Nah, nanti teman-teman lihat, teman-teman maintain 5 account-nya, teman-teman lihat mana yang hasilnya paling bagus. Nah, mungkin disitulah apa edge tradingnya teman-teman ada di situ gitu. Berarti teman-teman bisa pikir, oke, berarti saya akan pilih trading yang ini. Karena gini teman-teman, banyak jalan menuju Roma kan, kata orang bilang kan, so you choose your own way gitu. Jadi nggak ada jalan yang benar, nggak ada jalan yang salah gitu. Jalan yang cocok buat teman-teman itu yang paling benar. Wih, terbaik banget, nggak ada jalan yang benar teman-teman, nggak ada jalan yang salah, yang cocok adanya, berarti dicari cocok dengan style masing-masing kayak gitu ya. Berarti ini coba bersamaan ya, 5 style ini ya Pak Billy? Iya, bisa dicoba gitu. Jadi ya sabarlah teman-teman, apa lebih baik sabar di awal tapi nanti hasilnya tuh bagus ketimbang buru-buru apa segala macam. Nanti teman-teman takutnya malah bisa kena mental sendiri gitu. Ih, kok tahu aja sih, kita tuh belakangan tuh kayak mau rushing, udah sukses nih di market, kayak rasa ingin membuktikan gitu tinggi gitu loh Pak Billy. Iya. Oke. Jadi kayaknya kita mungkin udah 1 jam kali ya, takutnya nanti tiba-tiba kita terpaksa. Udah 1 jam ya, 4 itu. Terima kasih banyak Pak Billy Budiman, waktunya udah.